sama, yaitu pencurian hewan ternak dengan vonis 1 tahun penjara dan baru bebas pada tahun 2019. Jajaran kepolisian sektor Giri Suba berhasil menangkap seorang pencuri spesialis hewan ternak di wilayah Kalurahan Cekitung Kapanewon Giri Suba pada akhir bulan Februari 2023 lalu. Kasus pencurian sapi dilakukan oleh satu orang pelaku, yakni A alias P, warga kelahiran Gunung Kidul yang tinggal di Kelapa Gading Kulon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku mengajak temannya inisial F, Y, dan B. Ketiganya adalah warga asal Purwokerto, Jawa Tengah. Ya, awalnya itu pada tanggal 12 April, mereka rencananya mau ngambil sapi dari orang tua. Itu ya, di Subo ya, majak teman-temannya berisi dengan tadi 3 orang rencana mengambil punya orang tuanya. Ternyata setelah kita cek, orang tuanya bahwa orang tuanya tidak punya hewan ternak, baik sapi maupun kambing. Kemudian dalam melaksanakan aksinya, ibunya tersebut terperangkap di hutan dan tidak bisa bergerak. Kemudian pelaku meninggalkan ketiga temannya dengan dalih mencari bantuan untuk mengevakuasi mobil mereka yang terjebak di kubangan lumpur. Di TKP lain tanggal 22 April 2023, perangkat desa Jepitu sempat memergoki pelaku sedang berada di dalam kandang milik warga di wilayah Alas Semutan. Kemudian korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Giri Suba dan pelaku A alias P berhasil diamankan. Thank you.